Berkisah di tahun 1997, terlihat gadis remaja bernama Laurel sedang berjalan sendirian di dalam hutan, yang sepertinya kedatangannya di hutan tersebut untuk menemui seseorang. Tiba-tiba ia mendengar suara berbisik yang memanggil namanya dari balik pepohonan. Aurel pun mengabaikan suara tersebut dan kembali mengikuti sebuah tanda yang mungkin dibuat oleh seseorang yang ia kenal. Terlihat ia tersenyum dan mengikuti petunjuk di tanda tersebut, yang kemudian membawanya ke sebuah pondok. Namun tiba-tiba, rupanya di pondok tersebut seseorang telah menunggunya, dan tak lain dia adalah pacar Aurel yang bernama Michael. Mereka pun nampak bahagia dan sepertinya mereka sengaja merahasiakan pertemuan tersebut. Michael kemudian memberikan Laurel sebuah kalung di mana ternyata besok adalah ulang tahun Laurel. Namun tak lama kemudian ayah Aurel tiba-tiba muncul dan dengan marah menyuruh Aurel pulang. Di perjalanan si ayah mengatakan kalau Laurel tak boleh lagi bertemu Michael. Dan tentu saja hal itu membuat Laurel kaget. Ia pun mengatakan ia tak bisa melakukannya karena Michael telah berjanji akan menikahinya. Perasa anaknya keras kepala, si ayah pun mengatakan kalau kegelapan akan segera mendatangi Laurel. Dan ia tak bisa membiarkan Laurel berusia 18 tahun. Hal itu membuat Laurel semakin tak mengerti dengan perkataan si ayah. Si ayah pun terus menancap gas yang membuat Aurel sadar kalau si ayah berniat bunuh diri bersama. Aurel pun berusaha menarik setir mobil hingga mereka selamat dari tabrakan. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah truk muncul dan menghantam mobil mereka. Si ayah tersadar dalam kondisi sekarat, begitu juga Laurel. Melihat putrinya masih hidup, si ayah mengambil pecahan kaca dan membunuh putrinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian terlihat seorang remaja dengan gunting yang menancap di dadanya. Dengan kondisi berdarah-darah, ia mencoba menelpon bantuan dan ternyata ia hanya bermimpi. Gadis ini bernama Molly Hartley. Ia dan Robert ayahnya baru saja pindah dari Boston ke kota yang bernama Huntington. Robert mengatakan ini adalah saatnya Molly membuka lembaran baru tanpa seorang ibu. Setibanya di sekolah yang baru, Pak Kepala Sekolah terlihat cukup kagum dengan pencapaian Molly di sekolah lamanya. Ia kemudian meminta siswi bernama Alexis mengantarkan Molly ke kelasnya. Di sana Molly diperkenalkan pada semua siswa dan kehadirannya cukup menarik perhatian seorang remaja terkaya di kelas tersebut yang bernama Joseph, yang rupanya ia sudah berpacaran dengan siswi yang bernama Susie. Yes, I'm done. Which way I fly is hell myself. Di perjalanannya pulang, Molly mampir ke sebuah minimarket, di mana di sana ia merasa seseorang mengikutinya. Ia pun buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di rumah, Molly melihat kembali foto dirinya dengan si ibu. Namun entah kenapa, Molly merasa kesal lalu membuang foto-foto tersebut. Saat makan malam bersama si ayah, Molly bercerita kalau ia merasa seseorang membuntutinya. Dan ia pun curiga kalau orang tersebut adalah ibunya. Namun Robert mengatakan kalau itu tak mungkin terjadi karena rumah sakit jiwa Clayton dijaga sangat ketat. Tak mungkin ibunya bisa kabur dengan begitu mudah. Can she get out of that place? I won't let that happen. Namun Molly bersikeras kalau itu adalah ibunya. Namun si ayah masih tak percaya. Hingga Molly yang kesal pun meninggalkan meja makan. Menjelang tidur, Molly mendengar sesuatu dari arah toilet. Ia pun masuk ke dalam dan kaget melihat Jane ibunya ada di dalam. Mom? Jane mengajak Molly berdoa dan memintanya menutup mata. Namun rupanya, Jane berniat membunuh Molly. Akan tetapi, lagi-lagi Molly hanya bermimpi. Keesokan harinya, Molly memulai pelajaran seperti biasa. Namun tiba-tiba ingatan-ingatan aneh muncul di kepalanya. Dan tiba-tiba semua orang pun nampak kaget melihat hidung Molly yang berdarah. Saat di toilet ia kembali mendengar seseorang memanggil-manggil namanya setengah berbisik.
Molly yang penasaran pun lalu mengecek ke semua bilik, namun ia tak melihat siapapun. Suara-suara itu kembali memekik di telinganya hingga membuat Molly tak bisa bernafas. Beruntung Alexis melihat kejadian tersebut. Di hari yang sama, Molly dipanggil guru BK yang bernama Dr. Emerson karena ia mendapat kabar tentang kondisi Molly yang mimisan saat di kelas. Di sana Molly pun cukup dibuat kesal karena Dr. Emerson menguak insiden yang pernah terjadi di keluarganya, di mana ternyata ibunya Molly pernah berusaha membunuh Molly hingga Molly sempat mendapatkan beberapa jahitan di dadanya. Sementara Jane ibunya harus menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Dari situ Dr. Emerson berasumsi kalau penyakit skizofrenia yang diderita ibunya Molly kemungkinan akan menurun kepada Molly, dan mimisannya tadi siang mungkin menjadi salah satu gejalanya. Tentu saja Molly membantah semua yang dikatakan Dr. Emerson. Ia menganggap mimisan tersebut adalah hal yang wajar dan tak ada kaitannya dengan kondisi kejiwaan ibunya. Molly yang penasaran kemudian mencari-cari buku tentang penyakit mental yang disebutkan Dr. Emerson. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan Joseph yang kemudian mengajaknya pulang bersama. Akan tetapi di tengah perjalanan Robert datang dan menjemput Molly. Dengan terpaksa Molly pun akhirnya ikut dengan ayahnya. Si ayah mengatakan kalau ia mendapat kabar dari sekolah tentang kondisi Molly yang mimisan tadi siang. Ia pun meminta Molly tak berpikir macam-macam, apalagi berpikir kalau dirinya gila seperti ibunya. Everything is gonna be fine. We're gonna get through this. Di malam harinya, Molly yang saat itu mau tidur mendengar suara air di toilet. Ia pun mengecek ke sana dan melihat keran air masih terbuka. Tak lama kemudian, suara-suara di kepalanya kembali terdengar. Ia pun mencoba meminum obat untuk meredakannya. Akan tetapi suara-suara itu masih jelas terdengar, dan tak lama ia melihat daun pintu bergerak sendiri, diikuti dengan penampakan sosok menakutkan di cermin. Sontak Molly ketakutan dan memanggil ayahnya. Molly yang semakin panik pun kemudian pingsan. Keesokan harinya Molly tersadar di rumah sakit. Seorang dokter mengatakan kondisinya di mana mimisan yang selalu menyerangnya dikarenakan adanya tumor kecil di saluran hidungnya. Dan besar kemungkinan itulah juga yang menyebabkan beberapa gangguan yang Molly alami, seperti ia mendengar suara-suara dalam kepalanya. Molly pun nampak tenang dengan kabar tersebut karena ia hampir saja memvonis dirinya gila sama seperti ibunya. Good. Absolutely fine. Di hari berikutnya, operasi pengangkatan tumor pun dilakukan. Semua berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Dan di tengah malam, Molly terbangun dan melihat seorang perawat di sampingnya. Namun ternyata, itu adalah Jane yang kembali berniat membunuh Molly. Dan lagi-lagi, Molly hanya bermimpi. Di hari yang sama, si ayah mengatakan Molly kedatangan tamu, di mana saat itu Alexis datang menjenguknya. Setelah berbincang-bincang banyak, Alexis menanyakan apakah Molly sudah dibaptis. Molly pun mengatakan kalau orang tuanya tak percaya dengan hal semacam itu. Alexis mengatakan kalau Molly berhak memiliki pendapat berbeda termasuk tentang hal keyakinan. Dan Alexis menambahkan kalau Molly percaya dengan Tuhan, ia akan diberikan keselamatan. Sebelum pergi, Alexis memberikan Molly sebuah kitab dan meminta Molly memikirkan hal itu kembali. Akan tetapi setelah Alexis pergi, Molly langsung memasukkan kitab tersebut ke dalam laci. Beberapa hari kemudian Molly kembali ke sekolah. Di saat yang sama, Joseph mengundang Molly ke pestanya nanti malam. Setelah itu Molly berpapasan dengan Susie. Tentu sebagai pacar Joseph, Susie tak begitu senang mendengar Molly juga diundang di acara tersebut. Tak lama kemudian siswi yang bernama Leah muncul yang membuat Susie pergi dengan kesal. Molly pun menceritakan perihal undangan yang ia terima dari Joseph. Dan rupanya Leah pun mendapatkan undangan yang sama. Ia pun berjanji akan menjemput Molly nanti malam. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Joseph. Kedatangan Molly pun disambut hangat oleh tuan rumah. Saat menikmati momen tersebut, tiba-tiba seseorang memanggil Joseph. Ia pun terpaksa pergi meninggalkan Molly seorang diri. Saat Molly sendirian, Susie datang dan menyebut Molly telah merebut pacarnya. Tak hanya itu, ia juga menyebut Molly gila seperti ibunya. Awalnya Molly masih bisa bersabar, namun Susie terus menekannya. Hingga Molly pun terpaksa melawan dan mematahkan satu lengan Susie.
Molly lalu mengajak Leah pulang, namun rupanya Leah masih betah di sana. Dengan terpaksa, Molly pun meninggalkan pesta seorang diri. Molly kemudian menelpon si ayah, namun sayang ponselnya tiba-tiba kehabisan baterai. Beruntung tak jauh dari sana, ia melihat telepon umum dan meminta ayahnya menjemputnya di lokasi tersebut. Setelah menelpon, ia kembali dikagetkan dengan kemunculan Jean. Ia terus mengatakan kalau kegelapan akan mendatangi Molly. Jean berusaha menculik Molly, namun beruntung Molly berhasil melarikan diri. Namun di kejauhan, Molly tiba-tiba melihat Jean menghilang. Hal itu kembali membuat Molly terkena serangan panik yang kemudian membuatnya pingsan. Mom! Where is she? Beberapa saat kemudian ayah Molly sampai di lokasi. Molly pun menceritakan kemunculan ibunya sesaat tadi. Namun si ayah mengatakan itu tak akan mungkin terjadi karena Jean tak akan mungkin dibiarkan keluar kamar rumah sakit jiwa tanpa pengawasan. Keesokan harinya Molly mendatangi Dr. Emerson. Di sana ia menceritakan kondisinya yang selalu merasa diteror oleh ibunya sendiri. Dr. Emerson mengatakan kalau Molly berada dalam pengaruh pikiran yang terbawa trauma di masa lalunya. Dr. Emerson meminta Molly agar tetap tenang. Ia mempersilakan Molly menghubunginya kapanpun ia butuh bantuan. Sepulang sekolah, Alexis meminta Molly mampir ke komunitas Kristennya. Alexis mengajaknya bergabung dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya, agar Molly terbebas dari segala ketakutannya. Namun sepertinya Molly masih tak percaya dengan hal semacam itu. Ia pun pergi meninggalkan Alexis begitu saja. Molly pun sampai di rumah. Sesaat kemudian, ia mendengar suara gaduh dari kamarnya. Dan di saat yang sama, Jean kembali muncul dari dalam kamarnya. Jean mengatakan kalau seorang perawat melepaskannya karena si perawat ingin Jean menyelamatkan putrinya. Jean mulai bercerita kalau Molly seharusnya sudah mati 17 tahun yang lalu, di mana Jean mengalami pendarahan hebat di kamar mandi restoran. Saat itulah seorang wanita mendatanginya dan mengatakan ia dapat menghidupkan Molly kembali dengan syarat saat Molly berusia 18 tahun Molly akan menjadi miliknya. Tentu Molly tak percaya dengan cerita semacam itu karena si ayah pun tak pernah menceritakannya. Jean kembali meyakinkan kalau ia harus membunuh Molly sebelum ulang tahunnya yang ke-18 karena jika Molly masih hidup ia hanya akan menjadi pelayan iblis. Molly berusaha memberikan perlawanan semampunya hingga saat mereka berada di pinggir, Molly berhasil menjatuhkan ibunya. Dengan perlahan Molly turun melihat keadaan ibunya yang ternyata Jean sudah tewas tertusuk pisaunya sendiri. Tak lama kemudian si ayah datang dan tentu ia kaget melihat Jean dalam kondisi seperti itu. Di sanalah Molly meminta ayahnya menjelaskan apa yang terjadi saat ia lahir dan apa yang akan terjadi jika ia berusia 18 tahun. Robert mengatakan itu hanya ilusi di pikiran ibunya karena ia tak pernah melakukan seperti apa yang Jean katakan. Robert meminta Molly tenang dan tak berpikir macam-macam. Ia kemudian menghubungi 911, namun tiba-tiba Molly menghantamnya dengan vas bunga. Molly kemudian mencari Alexis dan menceritakan apa yang terjadi. Awalnya Alexis ingin mengajak Molly membaca doa-doa di komunitasnya. Namun Molly mengatakan sudah tak ada waktu lagi karena sebentar lagi ia akan berulang tahun dan sesuatu yang buruk akan terjadi. I choose salvation. I'm running out of time. Please help me. Tak ada pilihan lain, Alexis lalu mengajak Molly ke sebuah gereja dan memberinya jubah putih. Setelah itu, Alexis membawa Molly ke sebuah kolam kecil, di mana Alexis meminta Molly mengulang doa-doa yang ia ucapkan. Setelah ritual tersebut selesai, Alexis mengatakan kalau ia tahu kontrak yang orang tua Molly buat dengan sekte sesat, dan Alexis tak bisa membiarkan Molly hidup. Alexis kembali membenamkan Molly dengan niat membunuhnya. Namun Molly memberontak dan mendorong Alexis sampai kepalanya pecah terbentur tembok. Molly berlari meninggalkan Alexis dan di perjalanan ia bertemu Joseph. Tentu Joseph bingung dan menanyakan apa yang terjadi. Please, Molly, just tell me what happened.
Di tempat berbeda, Robert kedatangan Leah di mana kedatangannya untuk memberikan Molly hadiah ulang tahun. Di sanalah Robert sadar kalau sesuatu yang buruk akan terjadi sebentar lagi. Ia pun menanyai Leah di mana kemungkinan Molly saat ini. Sementara itu, Joseph membawa Molly ke rumahnya, di mana setelah mendengar semua cerita Molly, ia berniat mengambil semua uang ayahnya dan membawa Molly pergi sejauh mungkin dari kota tersebut. Ia pun meminta Molly menunggu sampai ia kembali. Molly kemudian menelpon Dr. Emerson dan di sana ia menceritakan apa yang terjadi. Ia juga meminta Dr. Emerson menemuinya di rumahnya si Joseph. Saat hampir tengah malam, Molly mulai tak sabar menunggu Joseph. Merasa ada sesuatu yang tak beres, ia pun menyusul Joseph ke dalam. Setelah tak menemukan Joseph di rumah, Molly memeriksa ke belakang rumah, di mana ternyata Joseph telah mempersiapkan sebuah kejutan ulang tahun untuk Molly. Are you surprised? It's your birthday, right? Blow up the candle. Molly nampak kaget karena tentunya ia sadar sesuatu yang buruk akan terjadi saat ia berusia 18 tahun. Ia pun menolak merayakan momen tersebut dan mengajak Joseph pergi. Akan tetapi, tiba-tiba Dr. Emerson datang. Awalnya Molly sudah senang, namun ternyata Dr. Emerson mengatakan kalau kedatangannya untuk menyaksikan ulang tahun Molly. Ia juga membawa para pengikutnya untuk turut serta menyaksikan momen di mana Molly akan mendapatkan kehidupan yang baru. Dari situ, Molly pun sadar kalau ada yang tak beres dengan Dr. Emerson. Emerson mengatakan kalau Molly sangat beruntung karena tak lama lagi kekuatan yang besar akan menjadi miliknya karena Molly adalah anak yang terpilih. Molly mengatakan ia tak menginginkan kekuatan tersebut dan bahkan orang tuanya juga pasti tak akan menginginkannya. Tak lama, Molly pun kaget karena melihat ayahnya disandra oleh salah satu anak buah Dr. Emerson. Robert pun kaget saat melihat Dr. Emerson di sana, di mana ternyata dia adalah wanita yang menghidupkan Molly kembali saat itu. Robert yang menyadari kontraknya sudah jatuh tempo berusaha memohon agar ia dapat menggantikan posisi putrinya. Mendengar hal itu, Dr. Anderson mengambil pisau dan mengatakan kalau takdir Molly dibuat orang tuanya dari perjanjian dengan iblis. Mungkin jika Robert mati, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Molly pun mengambil pisau tersebut dan Robert terlihat ikhlas dibunuh oleh putrinya sendiri. Ia sepertinya rela mati demi keselamatan putrinya. Namun tepat di jam 12, Molly malah menusuk dirinya sendiri. Ia pun kaget karena ia tak terluka sedikit pun. Seminggu kemudian, Molly menjenguk ayahnya di rumah sakit jiwa. Dokter mengatakan seminggu ini Robert terus mencoba melakukan bunuh diri. Karena itu, ia harus selalu dalam pengawasan ketat. Saat dokter menanyakan apakah Molly ingin berbicara dengan ayahnya, Molly mengatakan kalau Robert bukan lagi ayahnya. He's your father. Not anymore. Really good care of him. Beberapa bulan pun berlalu, Molly menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Ia bahkan berhasil meraih posisi pelajar terbaik di sekolah tersebut. Tanya Joseph, Dr. Anderson juga sempat mengucapkan selamat atas keberhasilan Molly. Jadi Molly sebetulnya sudah meninggal ketika ia dilahirkan. Namun karena Jane dan Robert pernah keguguran sebelumnya, mereka pun nekat menerima tawaran dari Dr. Anderson. Di mana ternyata Dr. Anderson ini adalah pimpinan dari sebuah sekte sesat. Dan dengan bantuan kekuatan iblis, Anderson pun sanggup menghidupkan Molly kembali. Namun dengan syarat, mereka harus mengembalikan Molly kepadanya saat Molly berusia 18 tahun. Untuk mengetahui bagaimana nasib Molly selanjutnya, pastikan kalian menunggu video berikutnya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.